Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler singkat One Piece Chapter 1016 yang tentunya akan memperlihatkan bagaimana keseruan pertempuran yang terjadi di Pulau Onigashima. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, berikut spoiler singkat One Piece Chapter 1016. Judul pada chapter kali ini yaitu Otama, yang sepertinya akan memperlihatkan peran penting Otama di perang Onigashima. Nah, di awal chapter, setelah sekian lama, akhirnya agen pemerintah dunia kembali diperlihatkan, yang terus memantau pertarungan antara bajak laut Kaido versus bajak laut topi jerami beserta aliansi. Di sini, mereka mengatakan kalau Preusur dan Waiter berpindah haluan setelah diberi Kibidango dan juga setelah diselamatkan Chopper dari virus Iblis Es. Sehingga sekarang jumlah pasukan bajak laut Kaido hanya menyisakan 20.000, sedangkan di aliansi bajak laut topi jerami bertambah 7.000. Shin berpindah pada pertarungan Nami versus Ulti yang telah bangkit kembali. Kali ini Nami mampu mengalahkan Ulti dengan sangat mudah karena kini Nami dibantu dengan Zeus yang mampu lolos dari Hera. Nah, sedangkan Usopp menangkap Bao Huang dan memberitahu Tama untuk berbicara menggunakannya dan menyampaikannya ke seluruh pulau. Nah, di akhir chapter, kita diperlihatkan pertarungan Yamato versus Kaido yang akan mengguncang Pulau Onigashima. Yamato berkata bahwa ia akan pergi berpetualang bersama Luffy di lautan. Tapi pertama kali yang ia akan lakukan adalah akan mengusir Kaido dari negeri Wano, agar negeri Wano menjadi negeri yang terbuka. Kaido yang mengamuk langsung berteriak bahwa ia kali ini tidak akan main-main lagi dalam bertarung, dan akan bertarung secara serius walaupun Yamato adalah anaknya. Oke, sekian dulu spoiler singkat One Piece Chapter 1016. Jika ada tambahan, akan kami update pada video selanjutnya.